lagi. Jauh dari hingar-bingar perkotaan, para petani yang ada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung Jember ini mengadakan tradisi barian atau doa bersama dalam rangka tutup tandur tanaman padi. Acara barian dan doa bersama ini biasanya juga dihadiri kepala desa setempat, petugas pertanian, petugas pengairan, dan juga anggota TNI setempat. Doa bersama semacam ini sudah menjadi tradisi warga sekitar di setiap musim tutup tandur dengan harapan supaya tanaman padi yang mereka tanam saat ini dijauhkan dari hama maupun penyakit, sehingga hasil pertanian mereka bisa berkah dan melimpah sesuai harapan. Sehingga program ketahanan pangan bisa terrealisasi secara optimal, apalagi Kabupaten Jember merupakan salah satu lumbung padi Jawa Timur. Karena ini memang sudah kegiatan tradisional, memang secara tradisi sudah dilaksanakan secara optimal. Harapannya tadi, dengan mensyukuri ini, bahkan lebarnya akan berapa, tapi lagi harus tetap berusaha dan berusaha. Di samping itu, petugas pengairan juga memastikan suplai kebutuhan air untuk area persawahan tercukupi dengan baik. Untuk luas areal yang di Bebar 4, yang namanya Bebar 4, itu luasannya 35 hektar. Alhamdulillah, sampai saat ini masalah air tercukupi. Karena memang dengan keadaan cuaca yang sampai sekarang tetap hujan, kemudian tidak ada kendala dengan pengairan itu sendiri. Dari Balung Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.